jalan, mau jalan. Oh, yeah.
Thank you.
Bang.
longgo longgo kono. Eh, mengarep kok nyenggol iki engko. Thank you.
singkatan mulai mau. Ono. Di banyak man? Hah? Banyak man. Tapi bongkar terus. Oh. Thank you.
Thank you.
Jadi kalau sudah Cak Jami'an itu ndadi, itu mempunyai ciri khas tersendiri dia. Dia kalau ndadi selalu menggunakan berkerudung, kemudian dia meminta sebuah kinangan. Jadi nginang mesti lek ndadi to, Lur. Ini proses netralisir dari kesenian jaranan Tresno Langgeng. Ya
Ibu. Sang pawang ini bernama Pak Rohman. Beliau aslinya dari Kecamatan Blimbing Sari, tapi tinggal di Banyuwangi sekarang. Proses netralisir sudah selesai. Ini tempatnya umpek-umpekan ini, saudara. Ayo pecute wis siap, Pak. Pecute wis siap iku ya. Iya. Cina aku ae. Aku ae ndai. Wis, ayo wis. Ini jamian dewek. Ambil gudung. Tahun ini kena besan. Wih, nonton bungkus. Ini ada dong. Masih sini nonton bung. Se, gurung mulai sih ane. Pantas sih ngantuk untuk ngaturu sih ane. Siang tak? Nya sudah jalan tak? Benjol ni mana? Hah? Kurung mana? Benjol ni. Abu ya? Kau lelen. Suatu hal yang biasa kalau sudah selesai kesurupan dinetralisir, kemudian beliaunya kesurupan lagi. Namun ini tidak menjadikan masalah karena di jaranan Banyuwangi pawang itu selalu siap. Bukan hanya satu, lebih dari dua, bahkan 10 kadang pawangnya. Ini beliau yang menetralisir, namanya Cak Joni ini, dari komunitas Dulur Jaranan Barong Banyuwangi atau De Jabang Bayi Dulur Jaranan Barong Banyuwangi. Entah siapa yang merasuki beliau, saya juga kurang tahu, tapi sabar celuk sik mlaku sik. Hangjil, Hangjil, Lengkaria, kayak hari cilik pisan. Cak Sukir milu nyekeli pisan ya. Soher lah Sukir. Soher, ayo Her. Nah, jadi permintaan dari Cak Jami Anin tadi yang kesurupan, dia meminta salah satu teman kerabat dan saudaranya, yaitu istri daripada Cak Joni, namanya Mbak Risma. Mbak Risma sengaja dihadirkan ke sini untuk dapat mampu menetralisir atau mengantar Cak Jami'an yang sedang kesurupan ini bisa dinetralisir. Dibantu dengan Cak Widodo. Nah, sudah. Thank you.
biar ini kok tak nongos jalan. Ini keren, keren. Ini pun proses netralisir yang cukup langka. Jadi yang kesurupan ini masih belum bisa dinetralisir, akhirnya diangkat sebagai media untuk menetralisir daripada pemain kesenian jaranan yang kesurupan. Sungguh angker kesenian jaranan Barong Banyuwangi. Apa? Jangan lupa subscribe ya.